Halo guys, welcome back with my channel Raja Howard 32 atau Raja Howard 32 ya guys. Oke, dalam kesempatan kali ini tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita langsung masuk tutorial quest spell Riptyon ya guys. Quest spell 99 yang api di Pulau Riptyon. Semoga ini berguna juga ya buat kalian yang pastinya. Oke, sebenarnya agak serem sih solo ya guys, solo quest Riptyon, apalagi habis Burger War ya. Aduh, kalian bisa lihat sendiri levelnya baru 92 Wizard ya, tapi alhamdulillah dia di sini full 99 ya, jadi agak mengurangi inilah ya guys ya, ketakutan kita untuk solo ini. Oke, kalau nanti kalau pas kalian brutal NPC Aurea itu yang warrior, aku lupa itu namanya apa, yang di Aurea Istana, terus kalian ngomong sama NPC yang di dekat pelabuhan itu ya, yang kayak kapten. Nah, kalian kan bakalan otomatis langsung ke diarahin ke Pulau Riptyon. Nah, hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian ngomong ini dulu, NPC ini dulu guys. Ini berhubung karena dia udah ngomong, jadi udah langsung ada lock panahnya ya. Oke, kalau kalian udah ngomong, kalian langsung aja gas ya. Kalian langsung aja gas ke rumah yang gede itu guys. Yang ada NPC Wolfric sama yang satunya Wizard itu apa? Lupa namanya itu guys. Ya. Nah, kita disuruh lapor Wolfric di sini ya. Kita ngomong aja guys. Kita langsung pilih aja seem to be a mix up ya. I'm Mike. Nah, kita langsung dapat log quest. Oke. Kita langsung dapat tell story, kita lapor dua kali ya guys ya. Kita dengar NPC nya bercerita dan kita akan bantu dia. Oke, kalau udah, nah, pastikan kalian dapat log quest itu dua kali ya guys, sampai dapat panah di saat kalian ngomong Wolfric itu. Oke, kita di sini disuruh ngomong sama Barguf ya. I'm ready guys, pilih aja I'm ready. Nah, kita disuruh ini guys untuk tebang pohon ya, disuruh cari 5 kayu ironwood, 5 biji kayu ironwood, tapi alangkah baiknya kalian jangan langsung gas guys. Kalian langsung take portal aja ya, biar enak quest lompat sana lompat sini cepat guys ya. Kita take quest dulu, take portal dulu ya. Ini kapaknya kita simpan dulu aja, semoga aman ya guys ya. Ini dari baru kemarin sih yang baru ada race itu nunggu di portal ya, semoga hari ini aman ya guys ya. Ini otak-otak manusia pada bodoh ini guys. Kalau udah gabung war bukannya cari teman ya, banyak-banyak jualan apa kek gitu ya, jangan nyusahin orang gitu. Ini main game ya, main game guys, tapi keluar duit juga ya. Tolonglah, otak tuh jangan sampah banget sebenarnya itu ya. Oke, kalau udah kita langsung ini guys. Sebentar, aku mau lihat nih dulu, dia ada invisible nggak ya? Seharusnya dia ada si buku invisible nih. Nah, ya udah ketemu guys. Oke. Di sini kita invi ya, invi aja kalau bisa, karena tujuan kita hanyalah untuk teleport portal saja, jadi kita main cepat aja, kita take portal yang sekiranya penting ya guys semua. Dan kalian harus perhatikan ya, jangan di skip cara take portalnya ini. Ini sebenarnya agak ribet sih guys, makanya aku mau bawa invi, di sini banyak banget halangannya ya.
Serem guys, serem banget ini. Witcher 91 solo quest Ription guys, habis Merger War. Wow, apa kata dunia guys. Ini bocor banget, kampret. Sakit, sakit, sakit. Oke, itu teman ya guys yang punya car ini. Ya, alhamdulillah pada baik-baik, pada mau pinjamin buat konten ya. Makasih banget. Ya enggak lah, enggak dikuras bro. Santai-santai. Santuy ya guys, santuy. Enggak dikuras. Jangan langsung start quest guys. Kalau bisa tag portal dulu ya. Tag portal dulu kalau bisa. Dan next kita ke portal Ninjana ya. Ini agak menantang sih sebenarnya. Di portal Ninjana takutnya ada musuh yang jaga, tapi kita gaskan aja lah cuy ya. Kita gaskan aja. Dan aku perlu tambahan pot sepertinya. Serem banget. Sekejap. Mana aku nggak perlu banyak lah. Buku darahnya ada nggak ya? Pindah di sini, dia darahnya 500 lebih ya, 500 lebih recovery. Kok dia udah dapat recovery ya, padahal dia belum selesai quest Spirition sih. Aneh ya, kita coba lihat detailnya. 60. Ini apa habis ini dapat, oh dapatnya pas quest habis quest Dorothea ya, guys. Agak lupa soalnya. Kita pakai ini aja lah ya, pakai recovery aja lah. Oke, kita coba ya. Ya bisa guys, aman ya. Oh enggak, itu invisible, maaf. Oke. Next kita ambil portal Ninjana guys ya. Kita ambil portal Ninjana. Jangan quest dulu guys, jangan quest dulu, tapi take portal dulu lah ya. Biar kalian tuh enak questnya guys. Jadi tinggal lompat, habis itu kesini kesini tinggal lompat guys. Jadi nggak capek-capek jalan kaki lagi. Oke. Okay. Oke, di sini kayaknya aku mau pakai invi aja. Oke, okay, let's go. Oke, kalau buat teman-teman yang belum full 99, terus kalau ada Riptionnya rusuh, ada baiknya kalian questnya itu tengah malam ataupun di saat subuh ya guys. Itu lebih mengurangi risiko juga. Terus kalian juga harus bawa teman ya. Paling penting diusahain bawa teman lah guys. Kalau full 99 armornya ya, kalau mau solo ya solo aja guys. Itu kalau full 99, apalagi kalau kalian questnya jam subuh ya, insya Allah kalian bakalan aman ya guys ya. Tapi kalian harus ingat bawa teman ya, kalau kalian solo kalian harus pintar-pintar set armornya guys. Itu gak ribet kalau menurut aku, kalau solo itu armor 99 nya tuh gak lengkap ya,
ribet banget guys. Belum kita mikir ntar dispel orang, belum kita mikir lagi dihajar monster ya. Semoga aman ya guys ya di portal tuh. Biasa ada penunggu ya kemarin. Wah serem sih guys, otak-otak manusia sampah itu semua. Alhamdulillah ya guys ya, aman ya. Aman guys ya. Alah ngelak cuy, ngelak. Untung udah di portal ya. Oke, next kita ke satu portalnya lagi guys, Gloomy ya. Gloomy. Oke bosku, kita invi aja. Alah, kesentuh loh. Berdebar-debar guys jantung ini sebenarnya. Alah. Semoga gak terjadi sesuatu yang buruk lah ya guys ya. Char teman soalnya guys, kalau char sendiri sih ya bodo amat guys. Ini char teman. Kita coba tag ini ya guys, apa? Kita coba tag portal tentakel dulu. Kalau udah habis tag portal tentakel, kita gaskan ke high gun ya. Oke, kita tag portal cacing maksudnya guys. Kita tag portal cacing dulu ya. Kita tag portal cacing dulu. Ketahuan guys. Bantu hajar pun gak mau, itu setan. Kejar loh. Ramai loh, ramai. Oke, dan ini portal yang sangat sulit sekali guys. Berat ini protect portal ini karena musuhnya tentakel ya guys. Ini makan skill. Ini sakit banget ya, semoga nggak terjadi apa-apa di sini guys. Oke, kita coba berlindung dulu untuk pakai petnya sambil kita nunggu bisa pakai invisible. Alhamdulillah udah bisa. Oke. Ya kalau bisa kalian taglah semua portalnya ini guys yang sesuai di ini ya, dicontohin ini. Jadi ini mempermudah kalian quest guys ya, mempermudah kalian quest. Jadi nggak usah kalian gas dulu. Questnya biarin dulu, yang penting amanin portal dulu guys ya. Wah cepet dong infinya. Nah, ketahuan. Ala. Sabar. Ini portal paling penting ya guys, soalnya ini portal untuk last quest nanti, yaitu Hackden.
Jadi harus penuh penuh berhati-hati guys, penuh kehati-hatian ya. Oke. Punah guys, jadi di sini ada orang ya. Semoga teman aja sih, bukan musuh ya guys. Oke. Jadi saran aku buat teman-teman yang mau quest Riptyon, setidaknya bawa teman ya, biar ada yang TB, kalian tinggal armor untuk nahan spell spell orang yang rese ya guys ya, spell kalian gitu. Dan jamnya pastikan jam kebanyakan orang tidur gitu guys, jam subuh ya guys. Jadi nggak ada yang menjamin amor kalian set udah benar, kalian nggak akan matot gitu guys. Nggak menjamin, itu tergantung situasi ya guys, di Riptyon itu gimana. Ya intinya pintar-pintar kalian lah ya. Oke bosku, kita lanjut lagi. Kalau kalian udah dapat itu portal 5, nah kayak Gloomy, Dark Marshall, All Forest, portal cacing dan sama portal Hagden, dan kita solo dulu guys. Kita cari pohonnya, nggak usah main jauh-jauh ya, nggak usah main jauh-jauh. Kita cari aja di All Forest karena All Forest ini sangat dekat sekali. Bunuh aja guys sambil ini, sambil nunggu cooldownnya pohon tumbuh lagi ya, bunuh aja guys. Nah ini guys pohonnya, ini kalian cari pohon ini, silver bar ini, untuk dapatin 5 biji ironwood ya. Oke, kita langsung use aja yang ini guys, kapaknya ya. Kita langsung use yang di sini. Kita use. Dan hasilnya kosong ya guys. Jadi nggak segampang itu. Kadang hokinya bagus, kadang hokinya jelek ya. Begitulah guys. Ya, bunuh ini. Bunuh. Bunuh perjuangan, penuh ya. Sabaran yang banyak deh guys kalau untuk quest Riptyon ini. Oke, nanti aku kalau udah dapat satu aku akan skip ya, karena aku akan cuma contohin sampai ini aja, benar enggak ini pohon yang dapat. Nah benar ya guys. Oke, jadi aku skip dulu ya guys ya, ntar aku sambung lagi di saat aku udah kekumpul 5 biji. Oke guys ya, yang pertama pastikan kalian quest di jam orang sepi all ya, kalau entah itu tengah malam, siang apa sore. Nah tuh jam questnya. Yang kedua pastikan bawa teman juga, kalau memang gak ada teman mau solo seperti aku ini pun bisa, asalkan amor 99 nya full ya. Yang ketiga, kalau kalian quest untuk tebang ironwood ini, pohon ini ya, ini yang keempat ya guys, ini tiang yang keempat. Nah udah habis tiangnya,
Jadi masih cooldown gitu guys. Kalian hunting aja dulu di sekitar sini ya. Hunting dulu sambil nunggu cooldown dari pohonnya ya. Jadi total cuma ada 4 pohon ya guys. Ya manfaatin lah ya. Kalau misalnya malas nih mau hunting, kalian bisa open dulu di portal char kalian, tunggu 5 menit kek gitu kan. Kalau lagi ya otomatis pohonnya ada lagi gitu guys. Ya, jadi mengurangi risiko kalian nih lah guys. Ya, mengurangi risiko bahaya kalian. Jadi udah aku show ya guys ya, udah aku tunjukin ya pohon-pohonnya di mana. Ya pintar-pintar kalian lah manfaatinnya ya guys ya. Cukup dari portal of forest, keliling aja itu 4 pohon. Kalau udah kalian hunting dulu sambil nunggu cooldown pohonnya. Kalau malas kalian bisa off di sini, tunggu 5 menit, oh lagi tebang lagi gitu guys ya. Paham ya bosku ya sampai di sini ya. Oke, kita gaskan. Kalau udah dapat kita gaskan ke NPC-nya, kita lapor ya. Kita lapor NPC-nya guys. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri udah selesai dan kita dapat XP ya, gajian ya guys. Oke, kita udah dapat gajian dan kita bakalan lapor ke Wurik guys. Nah, next quest itu NPC Wurik. Nah, di sini aku akan membagikan sebuah trik yang pastinya sangat berguna lah untuk kalian ya. Oke, triknya apa bang? Santuy bang, santuy ya. Sini bro. Oke, kalian ngomong dulu. Kalian ngomong dulu ya. Pilih aja satu. Nah, guys, udah ya. Oke, pastikan juga. Aja ngomong sama PC-nya guys, kita pilih satu aja, pilih satu terus guys. Here take this ya. Kalian bisa lihat ya, log quest kita udah dikemas, plus restone kita juga udah hilang satu ya, udah diambil NPC-nya. Oke, okay. Next goa guys, kita harus ke next goa ya.
barbar ini guys, jangan ditiru ya. Abis 92 solo quest Ription guys, abis Merger War ya. Oke, ini banyak banget halangannya. Nyedot darahnya, ampun dah, aku lupa bawa buku darah lagi guys. Oke, kita gaskan ke ini ya, ke gua kedua ya guys. Oke, di sini guys, gua keduanya di sini ya. Oke, kita masuk aja. Nah, kita udah dapat log quest di sini ya guys ya. Oke, kalau udah seperti ini, kalian langsung aja keluar ya. Cukup sampai dapat log dikemas aja guys. Oke, ini banyak banget ya burungnya ya, serem guys. Oke, kabur guys, kabur. Kita kabur guys. Ini ayamnya terlalu sakit ya, kalau udah dia pakai skill itu hajarnya double guys, jadi dia kayak itu skill warrior gitu ya, double attack gitu guys. Ini sakit banget ini, padahal kita udah amor 99 ya, tapi karena ini darahnya juga pendek ya, begitulah ya guys. Oke, kita gaskan cok, kita gaskan ya. Kita gaskan bosku, dan di sini banyak banget serem ya, serem banget ini guys. Aja lah ya, kalau bisa kita kabur aja. Ini terlalu sakit bosku, terlalu sakit ini. Nah, ini charteman ya soalnya ya. Kampret, sempat ngelak loh. Aish, berisik.
Oke, bosku, di sini goanya ya. Ini goa yang terakhir. Oke. Nah, ini gua terakhirnya ya, guys. Ini gua terakhirnya dan kalian langsung masuk aja. Di sini ada satu NPC ya. Ini NPC terakhir. Oke, kalian langsung pilih satu aja, pilih satu aja. Oke, dan oke terus, guys. Nah, kalau udah, guys, kalau udah seperti ini ya, habis dari NPC ini, kalian tinggal gaskan aja, guys. Ya. Use warna stone-nya, oke. Dan kita udah sampai, kita next aja laporan PC-nya ya. Ya, pilih satu terus, guys. Oke, kalau udah dari Wolfric, kita langsung gaskan ke NPC Wizard-nya ya, regular, oke. Regular. Let's go. Oke, pilih satu terus aja, guys. Kalau udah seperti